Kemudian yang ketiga yaitu dilarang memberikan apresiasi yang berlebihan saat pementasan karena dapat mengganggu konsentrasi para aktor. Kemudian yang kelima, dilarang keluar masuk gedung saat pementasan sedang berlangsung. Kemudian semua peserta diharapkan untuk mentaati semua tata tertib yang sudah disepakati. Kisah romansa sebuah keluarga, entah duka atau bahagia di tahun ke-25. Hidup memang seperti roda, berputar peruntungannya. Dulu bahagia dan sekarang menjadi duka. Cinta bersanding, cinta yang berdetak. Jambirnya berdetak, selamat menyaksikan. Keluar, kagak tahu tuh apa alasannya. Bosan gue banget, bosan. Lama-lama gue
juga sama orang lain. Lihat dulu, baru bisa lu bilang begitu. Iya, iya. Bukan melanjutkan tidurku di kamar mandi. Lu kira kagak ada yang ngantri tuh kamar mandi? Yang ada lu bakal digedor-gedor orang, Ben. Pinjam handukmu, Magda. Handukmu, handukmu. Enak saja, pakai saja handukmu. Tuh, di jemuran. Sikat gigi, odol, sabun mandi, jangan sampai lupa. Sudah aku letakkan semuanya di sana. Ah, tak ada harapan barang-barang itu masih ada. Bocah. Nah, Mama terlalu kaku menghadapi Benny. Tidak seharusnya seperti itu, Ma. Andai saja Benny punya jabatan yang tinggi di fakultasnya. Magda yakin, pasti Benny tidak mungkin, Ma, dikeluarkan. Lu tahu apa sih, Magda? Ya lu tahu tuh belain Benny aja. Benny aja yang bela. Masalahnya, Magda lebih mati Benny, Ma, dibandingkan Mama. Tapi adek lu tuh kagak ada inisiatif sama sekali. Ngapain, kek? Kerja, kek? Apa, kek? Ma, Benny bekerja. Mama lihat sendiri, setiap malam Benny itu melukis. Berarti melatih dirinya bekerja, Ma. Kita tuh butuh duit buat makan, Magda. Adik lu kagak ada tuh bantu kita sama sekali. Benny hanya sedang menyimpulkan, Ma. Benny hanya mengalami kekagetan sebentar. Tapi percayalah dengan Magda, sebentar lagi Benny pasti akan sadar. Coba adik lu kagak bantu, kagak keras kepala, kagak sosokan lawan dosennya. Paling juga sekarang dia masih kuliah. Pertengkaran itu hal biasa, Ma. Apalagi di kalangan mahasiswa. Tapi setidaknya kita harus menghargai Benny karena Benny telah gigih dan jujur mempertahankan pendapat-pendapatnya. Ya walaupun seperti kita tahu, sekarang Benny harus dikeluarkan. Terus lu pikir dosen itu bego? Kalau dia bego, kagak mungkin dia jadi dosen. Kata siapa? Banyak, Mak, dosen-dosen di luar sana yang terlalu mempertahankan pendapat-pendapat yang kuno. Dan pendapat yang kuno itu, Mak, belum tentu bisa diterapkan di zaman modern seperti sekarang. Tapi sama aja itu adik lu gak nutup salah satu jalan hidupnya. Nah, ini Benny sudah membuktikan apakah tudahan Mama itu benar atau tidak. Lihat saja nanti. Hei, ada apa ini? Tidak baik bertengkar seperti ini. Biasa, Pak. Hanya masalah Benny. Selalu saja Benny. Dia itu laki-laki. Dia memilih apa yang baik untuk dia. Aku setuju dengan pendapat Papa. Sudah berulang kali kukatakan pada Mama. Hanya saja, Mama tidak pernah percayaiku. Iya, itu seorang laki-laki. Kan setiap laki-laki harus tahu tentang banyak hal. Dadanya harus dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman. Iya, yang aja tuh anak lu makin hari makin nyemplung sama laki-lakiannya. Seperti aku, papanya. Gitu kan kalimat selanjutnya? Enggak lah. Tak baik berkelas pagi ini. Kita enggak akan mendengarnya. Ya biasa, mereka dengar kita teriak-teriak. Dan kenapa kita tidak malu ya? Heran juga aku. Mary, tak kau sediakan kopi untukku? Ape? Sarapan pagiku. Sarapan? Iya, sarapan. Lu mau ape? Nasi uduk? Apa nasi goreng pakai telur ceplok? Udah ada lo semuanya. Wah, benarkah? Di mana dia? Di warung. Lalu kau, kukira kau serius. Kalau tak ada, kopi pahit pun tak apalah. Kagak ada kopi-kopian. Sip. Yang ada cuma air putih. Nikmatin sebelum berangkat. Kagak usah ngeluh. Ya, terima kasih. Kamu menjauhkan rezeki. Setidaknya kita harus menerimanya dengan lapang dada. Konyol. Kenapa? Kami hanya berusaha meneruskan kata-kata darimu. Begitu kan, Magda? Iya, Ma. Ingatan kita terang sekali, bukan? Hey, Mary. Apa benar tak ada sisa-sisa makanan? Perutku lapar sekali. Rasanya kemarin sore aku melihat tumpukan telur di sudut dapur. Lu tuh mimpi. Terus apa lagi tuh yang lu lihat, ha? Mas berbungkal-bungkal.
dan juga uang. Terus, apa lagi tuh Tom? Terus apa lagi tuh yang melihat, hah? Aku melihat kau duduk di kursi dekat peti beras dengan kepala sebesar gajah dan mata seperti durian berwarna merah. Alah, mabok kali lu. Mary, jangan marah. Aku hanya bercanda. Aku hanya mencari cara lain untuk membuat perut kita menjadi kenyang. Andai saja kita bisa kenyang tanpa harus makan. Iya kan, Pak? Ya, tentu kita akan lebih bahagia. Neneknya kepalanya seperti labu, benar-benar menjengkelkan. Ben! Ma, dia mengedor-edor kamar mandiku. Ben, nih! Mama pikir, mandi bisa tenang dengan gedor-gedoran seperti itu. Kagak baik nih, bocah. Sudah kukatakan padamu, pasta gigi sudah tak ada lagi tempatnya. Lalu, kau menyalahkanku? Enak saja. 3 minggu di sini, korban sudah banyak sekali. Brengsek memang. Ben! Sialan, semua patut dicurigai. Ben, nih! Agak baik kata ya. Cah. Salah. Ini tidak salah. Terus mau lu apa, Tom, hah? Lu mau geledah tuan-tuan rumah? Kalau ketemu pencurinya, lu mau apain? Lu geret ke pengadilan, hah? Tidak perlu repot-repot. Kalau ada kesempatan, kita curi balik milik mereka. Dan mereka harus kuat dengan barang berterang itu. Lu tuh ya keterlaluan. Magda, lihat mau jam berapa? Kau berangkat? Bentar, Ma. Masih jam 7 lewat sedikit. Wah, sepertinya dia belum dapat giliran. Giliran apa lagi? Berubah menjadi makanan. Beras misalnya. Kagak, enak aja. Hei, itu tuh ya. Ntar kalau kita udah kagak punya apa-apa lagi buat dijual. Tom, lu kagak inget? Itu tuh benda atu-atunya yang lu kasih gua. Waktu itu tuh, waktu pertama kali ngerayain pesta perkawinan. Ingatanku sudah mulai rusak. Aku berhenti bekerja. Papa hanya pura-pura tidak ingat, Ma. Alah, lu paling ingat, Tom. Ingat kan lu? 24 tahun yang lalu. Ye. Nah, sudah aku bilang kan, Papa hanya pura-pura tidak ingat. Hey, Mary. Hah? Dulu, kau masih secantik Magda, bukan? Benar, Pak. Mama cantik sekali, meskipun tanpa riasan. Alah, mau kosong. Yang adik kan gue kayak kucing bulu. Benar, Ma. Mama lebih cantik dibandingkan aku. Hei, dengar. Ada cerita yang sangat menggelikan. Dulu, papamu sangat tergila-gila pada mamamu. Sampai-sampai 3 malam berturut-turut papa tidur di depan teras rumahnya. Yalah, Tom. Lu kagak pernah tuh cerita apa-apa sama gue. Apalagi itu. Coba, ngapain aja lu sama 3 malam, ha? Ya, hanya menunggu. Kalau saja kau keluar karena kepanasan, untuk mencari angin segar, tentu aku akan senang. Jadi lu bisa cuma bertahan selama 3 malam, Tom? Ya, sayang sekali. Di malam keempat, ada petugas keamanan yang memergokiku dan menganggapku seorang pencuri. Brengsek memang. Paksa, kenekatanku hanya bertahan 3 malam. Dasar papa. Mary! 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 Iya, Ma! Mary, cepatlah kemari, Mary! Iya! Cepatlah, Mary! Iya, Oma, ada apa sih teriak-teriak? Aku ingin berbagi cerita, Mary. Udah duduk dulu, Oma. Apa sih, Oma? Masih pagi. Apa kau tidak dengar? Dengar apa? Si Rike. Kenapa, Rike? Dia bunuh diri. Masa? Siapa? Kenapa, Oma? Rike. Semalam, mayatnya ditemukan dalam keadaan... Apa sih? Tapi kau janji. Kau tidak akan mengatakan pada siapapun. Iya, tenang aja. Kenapa? Ya, hamil 4 bulan. Itu menurut keterangan dokter. Sudah berkali-kali aku mengatakan padanya, jangan sering keluar malam. Tapi apa yang dia lakukan? Selalu saja keluar malam dan tetap mencibirku. Nah, ini akibat semua itu. Si Rike, Ma. Terus, gimana?
ada di rumah sakit. Peter dan Stella telah pagi-pagi buta pergi ke rumah sakit. Dan kau tahu mengapa aku tahu semua ini, Mary? Tahu dari mana, Oma? Pagi-pagi sekitar jam 4:30, perutku tiba-tiba terasa mulas. Dengan agak malas, aku pergi ke kamar mandi. Kau tahu bukan kamar mereka dekat dengan kamar mandi? Iya, iya, Ma. Nah, dari situ aku mendengar seluruh cerita polisi tentang Rico. Kasihan Rico. Sebetulnya dia anak yang baik. Aneh saja, papa dan mamanya tidak selalu bertengkar. Kasihan ya, Ma. Sialan. Apa? Pa. Ya. Apa kita masih bisa memelihara burung beo? Burung beo? Iya. Dengar. Satu ekor anjing herder pun kita masih sanggup membelinya. Nah, aku akan ambilnya besok. Ya, ambillah. Perutku lapar sekali. Mary, aku pergi dulu ya. Iya, Mama. Hati-hati, Mama. Dulu air dingin dari mamamu. Eh, apa kau tidak pergi ke pasar? Ntar aja, Mama. Nitip si Intin. Intin belum berangkat, kan? Belum. Tapi betul-betul, Mary. Kau harus tutup mulut. Iya, Mama. Aku hanya percaya kau, Mary. Iya. Tembaga, tak akan rumit jika api tak benar-benar panas. Ben, biasaan lu ya. Mama, jika kau ingin tahu, nenek itu tadi yang menggedor-gedor kamar mandiku. Padahal, aku tahu, dia tak ingin mandi. Banyak yang kencing saja. Jangan-jangan, dia sudah mulak aja di celana sedikit. Tom! Ya, ada apa? Mama. Kasihan si Rico. Ma. Tak ada makanan. Hei, kan kau sudah memakan tadi. Sarapan pagi yang lezat. Ma, Rico yang tinggal dekat kamar mandi itu. Iya, Ben. Yang mulutnya merah seperti habis makan darah. Ben, nih. Ma, aku tak memburuk-burukannya, kan? Udahlah. Waktunya pergi. Sesuatu yang harus kejar. Apa, Tom? Duit. Mudah-mudahan saja terkejar. Tom. Apa? Bisa aja lah. Pak. Mama yang ingin bilang, bawalah duit sebanyak-banyaknya. Begitu, Mary? Iya. Jangan balik malam-malam, Tom. Ya. Mudah-mudahan. Aku pergi. Hati-hati, Tom. Pak, jangan lupa bawa oleh-oleh untuk Mama. Ah, dia sudah pergi. Kira-kira berapa banyak perempuan itu akan memberinya duit? Kenapa? Bukannya Mama yang sudah tahu? Memang. Ben, udah, lu ambil sana pelajaran kamar gua. Ya iya. Jangan Mama, dia udah kehilangan keberaniannya. Hei, Papa
Mama mau? Kepuasan. Dan apa yang Mama mau? Duit. Mama itu tak pernah bisa memberikan kepuasan apa-apa kepada Papa. Oleh sebab itu, ia membebaskan Papa keluar asalkan bawa duit. Hei anak kecil, banyak yang tidak kau mengerti. Selama ini kau hanya hidup di luar rumah dan hanya melihat kemiskinan kita itu melanglang saja, Benny. Kau pikir aku di luar dan enak, beragak kaya. Aku tahu kau di sini membantu tulang, bekerja keras untuk membiayai kuliah. Tak usah untuk lagi masalah itu. Hei, asal kau tahu biaya sekolahmu itu. Tahu. Kau dan perempuan kekasih Papa itu yang memberi uang kuliah. Jangan kau ikut lagi masalah itu. Terserah. Terserah kau. Terserah. 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 Ya, aku tak menyalahkan siapa-siapa. Mungkin memang aku yang salah. Ben, Benny. Lihatlah aku, Ben. Aku mau bicara. Ben. Bicaralah. Ben, aku harus berpikir tenang. Kenapa? Tidak pernah kau coba saja untuk menjual salah satu lukisanmu. Aku telah lama melihatnya, Ben. Kalau lukisanmu itu tidak lebih buruk dari lukisan-lukisan yang dijual di luar sana, Benny. Cobalah. Ya. Sudah ingin ku coba. Tapi aku malu. Jangan begitu. Pasti banyak orang yang mengolok-olokku. Jangan begitu, Ben. Kau terlalu rendah diri. Atau begini saja, Ben. Kau tahu bukan kalau besok Papa dan Mama tahu ulang tahun perkawinan mereka yang ke-25 kan? Kau tahu, kenapa tidak pernah kau coba jual saja itu lukisanmu? Nah, karena aku juga sudah mengumpulkan sedikit uang. Dan jika punyamu dan punyaku digabungkan, aku yakin, Ben, pasti kita bisa memberikan hadiah menarik untuk mereka, Benny. Cobalah. Kau kira aku melupakannya? Tunggu sebentar. Kau mau kemana? Tunggu saja. Iya. Selama seminggu, aku telah mencoba menggambar kita. Dan semuanya, aku kerjakan malam-malam setelah kalian tidur. Bagus bukan? Iya, ini bagus sekali. Coba kau lihat.
coba kau lihat, aku cantik sekali di sini, Ben. Emang? Aku tidak menyangka, kau sungguh berbakat. Pasti papa dan mama juga akan bangga melihat ini. Ya sudahlah, berarti kita berdua sudah punya kado untuk pernikahan mereka. Di sini nanti akan kutulis buat mama dan papa dari Benny dan Magda, 25 tahun bahagia bersama. Magda, apa kau masih punya duit? Ya, aku masih punya. Kenapa memangnya? Bagaimana kalau kita belikan papa minuman keras agar besok ia tetap tinggal di rumah, ya meskipun dalam kemiskinan. Apa duitmu cukup? Kalau hanya satu botol saja, aku kira itu cukup. Satu botol saja sudah cukup buat papa mabuk dan terpaksa dia akan tinggal di rumah. Oke. Aku setuju dengan idemu. Ya sudah, nanti sepulang kerja, aku akan memberikan papa satu botol. Iya, berikanlah. Magda! Magda! Ben! Aku kan menyembunyikannya. Ben! Magda! Ini! Magda! Sebentar. Magda, kasihan si Rike. Aduh, Rike. Rike. Hei Magda, lu tahu kagak kenapa itu si Rike bisa bunuh diri? Itu karena pacarnya tahu dia udah bunting 4 bulan, terus tiba-tiba kabur, kagak tahu tuh kemana. Hei. Lu kagak berangkat, Magda? Iya, sebentar. Kemarin, aku meletakkannya di sini, Ma. Apa Mama sudah memindahkannya? Hei, apa? Alat-alat penjahitku. Lu tuh ya kebiasaan. Hei, itu tuh senjata lu buat kerja. Terus kalau dibawa main kesini terus diambil, mau bilang apa ntar? Ma, kemarin sore kepalaku pusing sekali. Aku meletakkan semuanya di sini. Tidak mungkin Ma tiba-tiba hilang. Emang masih ada Magda, nol kamar gua. Di mana Ma? Kamar. Pas hitam. Tidak ada. Kamu letakkan di mana? Magda, nyarinya pakai mata. Di situ tuh. Oh, iya, aku sudah menemukannya. Ya sudah, Magda berangkat sekarang. Magda pamit ya, Ma. Iya, yeah, hati-hati lu. Iya, Mama juga baik-baik di rumah. Iya. Yeah. Hey, Magda. Sini. Kau tahu bukan mereknya? Iya, aku tahu. Botol gendut dan kepalanya ada yang bertanduk. Iya. Hei, Ape! Sampai jumpa, Mama! Ben! Lu mau Ape? Enggak. Mama. Aku tadi menyinggung hatimu, bukan? Dia, Ben, gue mau kerja nih. Kau tidak marah, bukan? Ben! Mama, aku ingin mencium pipimu setiap hari. Ben! Asalkan kau tidak cerewet lagi. Ben! Udah bukan bocah juga. Mama. Tapi, jika dipikir-pikir, tak ada mama yang tak cerewet. Beruntung juga aku punya mama yang cerewet. Setidaknya hari-hariku tak kelewatkan dalam kesepian. Mama, aku juga harus pergi. Ada seorang kawan yang ingin menolongku. Mudah-mudahan dia benar-benar mau menolongku. Kemana sih, Ben? Benny, mau kemana? Bocah. Pergi dulu, Ma. Hati-hati di rumah.
Dah. Hei, lu kagak sarapan dulu? Ah, Benny udah kenyang makan angin dan air dingin. Lu dasar ini bocah. Itu berantakan, ini berantakan, dapur berantakan. Gua sopan belum selesai. Gua harus beresin ini mana dulu? Udahlah. Selesain gosokan aja ah.
sampai terbatuk-batuk. Hei, tunggu dulu. Sebelum kue ini kita makan. Mary. Bagaimana kalau kau mencium gue dulu? Enggak ah, lu tuh ye. Gue ini masih terharu, Tom. Ah, lu. Ayolah. Tadi aku sudah menciumimu. Sekarang gantian dirimu. Udah, ntar aja. Alah, Mas, sebentar saja. Ayolah, aku sudah menunggu. Ayolah, Mas, tunggu papa. Ya, aku tunggu. Udah, ntar aja di kamar, rumah. Ma, gak mau malu. Aku akan nutup mata. Eh, coba lihat. Pipi mama sudah mulai memerah. Lupa deh, gue buang nih kue nih kalau masih kerjain. Jangan, Ma, Ben masih lapar. Iya, Mami juga masih lapar. Kebiasaan. Hei, Bagat. Mau beli di mana minuman ini? Rasanya sangat nikmat. Seperti minuman surga. Biasa aku beli. Tidak seenak ini. Apa mungkin? Mereknya sama, tapi rasanya berbeda. Bukan, Pak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya, Papa sudah mabuk. Jadi semuanya seperti semangat surga. Eh, tahu apa tentang mabuk? Papa kamu tidak akan mabuk. Hanya karena sebotol minuman ini. Apalagi ini. Lihat. Masih setengah botol lebih. Papa kamu tidak akan mabuk. Bapak, kau berjanji akan mengkritik keputusanku. Nah, sekarang waktunya. Tunggu sebentar. Ah. Wah. Ini lezat sekali. Lihat. Bagus bukan, Pak? Coba melihat. Lihatlah. Jika dilihat secara keseluruhan, sarung ini memang bagus. Tapi menurutku ada kurangnya sedikit. Udah, gak usah denger papa lu. Paling juga dia munggo. Eh, tahu kan? Papa lu lebih mengerti daripada mamamu. Lihat ini. Tapi ini mencerminkan seorang pemuda yang masih segar. Nah, melihat mata Magga sangat indah. Seperti pemuda yang penuh dengan harapan. Nah, ini coba kalian lihat mata mama kalian seperti kucing buduk yang sangat keras. Iya, lu udah masa kabur lu ya. Papa hanya bercanda, Tuan. Ya, Mary, papa hanya bercanda. Ini pula, aku tidak mengatakan sama persis. Hey, Benny, ini yang tidak kuterima. Kenapa kau lukiskan mata aku seperti itu? Itu galak seperti burung hantu. Emang aku begitu galaknya? Kamu ngolok-ngolok aku? Bukan begitu, Pak. Ketika aku melukis, tiba-tiba di otak Benny terlintas burung hantu yang sedang lewat. Maafkan aku, Pak. Kamu tidak mengatakan lukisan ini buruk. Cuma ada kurangnya saja sedikit. Tapi lukisanmu ini sudah cukup bagus. Gitu kan, Mary? Iya. Ben, gua ini kagak ngerti sama lukisan ya. Tapi pas gua lihat lukisan ini lu bener bagus. Bener dah. Gua aja nih suka. Warnanya tuh, Ben, ingetin gua ame. Ame apa? Oh iya. Mata air yang tenggelam di ujung laut. Ya kan, Tom? Ya. Warnanya manis dan suram. Eh, bukan. Ungu dan hitam. Eh, bukan. Merah magenta dan biru. Bagus. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Bahwa dengan keadaan kita yang semacam ini, kita bisa merayakannya walau hanya dengan sederhana. Baik saja penghulu Kris masih hidup. Tentu dia akan ikut bahagia bersama kita malam ini. Om, memang, andai aja penghulu Kris masih hidup. Paling tidak juga ikut bahagia. Dia bakal melihat perkawinan yang udah dia restuin. Udah berumur 25 tahun. Benar. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku dari tadi. Apa? Ini semua
kemarin mungkin hanya cukup untuk membeli roti ini saja. Tapi yang lainnya dari mana? Dari kau, Magda? Benny? Apa, Benny? Magda? Ben? Ini? Apa kita bakar hasil saja kepada papa? Papa mau tahu? Tentu saja aku ingin tahu. Pak, Magda sudah menabung untuk ini semua. Dan kau, Benny? Apa dari mana uang itu? Dari Jaya.
bukan. Dia hanya bilang perutnya sudah kenyang. Ah, ini saja. Bagaimana kalau kita tinggalkan saja mereka berdua supaya mereka bisa berbicara dengan tenang. Oke lah. Tapi yang ngomong. Dia sekarang sangat kaya. Dia punya perusahaan kayu yang sangat maju. Beruntung banget dia si Yopi, Tom. Ya, andai saja dia tidak pergi ke Surabaya malam ini, tentu dia akan kemari untuk menemui kita. Jadi, aku ingin mengusik kesanggungmu lagi hingga puas. Aku ingin mengenang masa lalu kita. Aku ingin top ini kau buka. Jangan, Tom. Kenapa, Mary? Jangan. Kau pasti terlihat lebih cantik. Gue kagak mau, Tom. Kenapa? Lu pasti marah ke gue. Kenapa aku harus marah? Ayolah. Udahlah. Ntar juga lu bakal tahu sendiri. Ada apa denganmu? Biar gue aja yang ngapain sendiri, Tom. Hei, kenapa kau? Bentar.
Tapi gue inget lagi dan lagi. Jam dinding itu tuh kita, Tom. Jam dinding itu tuh cinta kita. Mary! Iya, Tom. Iya, gue tahu lo bakal marah. Gue bakal tanggung jawab sama semua yang gue lakuin. Gue gak tahu kalau sebelumnya Magda sama Benny punya cukup duit untuk beli ini semua. Lo bakal malu kan, Tom? Lo malu. Udahlah, Mary. Soal rambut nanti juga akan tumbuh lagi. Lupakan. Mary, marilah. Tom, mula-mula udah gue rencanain semua dari rumah. Pas rambut gue udah gue potong, gue pengen tetap kelihatan cakep. Nenek tua itu sanggup bikin rambut gue keriting dalam waktu 2 jam. Dengan harga yang murah, kan lumayan, sisa duitnya bisa gue beliin yang lain. Tapi, lagi-lagi gue harus mutuk tuh hujan. Gara-gara tuh hujan, yang ada gue malah basah kuyup, lepek dan semuanya. Pas gue ngaca, bukannya gue cakep, gue malah kayak kucing bulu. Lalu, kau coba menutupinya dengan topi. Iya, gimana lagi? Pantas saja. Tadi kau terlihat seperti ikan. Rewetmu menghilang entah kemana. Dan pucat di wajah kurang darah. Gue pucat, Tom. Tidak, Mary. Dengan rambut seperti ini, kau tetap terlihat seperti wanita tercantik di dunia. Tom, meskipun rambutku cuma gue potong separuh, tapi kekuatan untuk itu gue kagak ada, Tom. Gue pengen, tapi gue kagak bisa. Gak bisa, Mary. Gue kagak bisa, Tom. Ku yakin kau pasti bisa. Gue kagak bisa. Lu kata janji kagak bakal ngitungin ini lagi. Kau yang tidak pernah mau mencobanya, Mary. Gue sakit, Tom. Gue sakit. Lu kata berlakuin gue kayak orang sakit. Tidak masalah lagi bagiku, Mary. Kau beneran kagak marah kan, Tom? Bersumpah. Udah kagak usah sumpah-sumpah, Tom. Mary. Aku ingin kau kembali menjadi istriku lagi malam ini, Mary. Ku pengen, tapi ku kagak bisa, Tom. Ingin kau kembali menjadi istriku lagi malam ini, Mary. Bener-bener kagak bisa, Tom. Ayolah. Apa lagi, Tom? Aku ingin kau kembali menjadi istriku lagi malam ini. Gue bener-bener kagak bisa, Tom. Gue pengen, tapi gue kagak bisa. Mulutmu cerewet seperti senapan mesin. Ketika aku
hidupmu yang satu ini, kau selalu berkata, kau telah berjanji untuk tidak mungkin kita ini lagi. Lalu, kau anggap apa aku, Mary? Tom, lu ngapa sih, ha? Lu mabok? Gua udah biarin lu kan sama wanita itu. Lu kira gua rela, ha? Lu kira gua rela? Gua biarin itu tuh biar birahi lu tuh tersalurkan. Biar nafsu lu tuh bisa terbalaskan, Tom. Biar lu tuh kagak sakit kepala. Hei. Kau pikir aku senang dengan keadaan semacam ini? Selama hampir 3 tahun, Mary, aku membohongi diriku sendiri. Ini gila-gilaan. Kenapa tidak kuceraikan saja dirimu? Gua pengen. Gua udah coba. Tapi gua kagak bisa. Namanya juga udah nasib, Tom. Jadi memang harus begini. Nasib kita memang. Andai saja aku kaya, aku bisa mengupayakan cara lain untuk mengobatkanmu. Aku bisa mengantarkanmu ke dokter. Tapi kita miskin, Mary. Dan dokter bukan milik orang-orang miskin seperti kita. Namanya juga udah nasib, Om. Ya, kita harus menjalaninya hingga selesai. Dan saja kita kalau dapat lotre. Mudah-mudahan ya, Tom. Ya, kau harus pergi, Mary. Tom. Wanita itu pasti sudah menungguku. Untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja. Kau tahu, sampai saat ini aku masih memiliki harapan. Tom, temenin gua ya malam ini aja, Tom. Hanya untuk tidur berdampingan. Iya, Tom. Ya, sambil meratapi kepedihan nasib pada seorang istri. Tapi dia hanya kawanku. Sudah tua, loyo. Mungkin saja Yogi benar-benar menepati janjinya memberiku pekerjaan. Aku bisa membahagiakan kalian. Benny tidak perlu lagi kesulitan membeli alat lukis. Dan si Magda tidak perlu lagi bekerja di pabrik konveksi. Dan aku bisa membahagiakan kalian. Aku bisa hidup enak, santai di pagi hari, minum kopi dan baca koran. Tom, ayolah temuin gua, Tom. Malam ini aja. Sudah aku minta darimu tadi, tapi kau menolaknya, bukan? Merelakannya, bukan? Bawa botol ini. Lu gak mau cium gua dulu, Tom? Sepanjang jalan kenangan, kita selalu
masuk dan istirahat di kamar. Pasti papa berulang lagi ya, Pak. Aku menyesal memberinya minuman keras. Andai saja kita tadi tidak pergi, pasti papa juga tidak akan pergi. Aku tahu, Ben. Papa. Papa pasti pergi lagi dengan perempuan itu. Kenapa? Kenapa kau rusak keluarga aku? Kenapa? Kenapa kau rebut papa dari mama? Kenapa kau rebut papa dari kita semua? Dari rumah jahanam. Maga. Banyak berada di kamar mayat salah satu rumah sakit.